Sorry, it's DJ. Siang, sore, atau malam, berjumpa lagi dengan kita yang ada di sini ya, sahabat Kinaja Channel ya. Di sini kita akan menjelaskan tentang lampu ya, dimana ini ada macam-macam lampu. Cuma yang saya jelaskan yang ini ya, lampu yang khusus untuk ini aja ya, untuk mobil ya. Bentuknya seperti ini, kita buka ya teman-teman ya. Warnanya gimana ya? Ini bahannya dari kayak karet ya. Karet. Ini ada double tipnya, nanti anti air ya ini. Ini di dalamnya itu ada IC-nya juga sama LED-nya juga ya teman-teman ya. Ini saya matikan aja ya. Seperti itu ya. Nah. Seperti ini. Ini modulnya seperti ini ya teman-teman. Ada black, ada yang red itu ACC. Nanti ada sen kanan, sen kiri, ada brake with slam itu untuk mundur ya. Nanti kita coba ya teman-teman ya. Kita coba untuk lampunya ini gimana ya. Oke, kita pasang dulu ya. Untuk hitam ini merah ya, kita nyalakan dulu karena celap itu berarti dia nyambung ya teman-teman ya. Kita nyalakan untuk warna biru, sorry untuk anu ya, yang warna hijau berarti. Nah seperti ini nih, seperti ini teman-teman ya. Saya matikan dulu untuk lampunya ya, biar teman-teman enggak silau, biar jelas ya. Oke, ini ya teman-teman ya, nanti nyalanya seperti ini klip-klipnya ya. Ini dipasang di bagasi mobil ini, atau orang mengerti itu lampu bagasi mobil ya, itu seperti itu ya teman-teman. Nah seperti ini. Ini ampernya juga enggak terlalu besar ya, 0,2 seperti itu ya, enggak makan baterai besar teman-teman, kuat lah. Seperti ini nyalanya teman-teman, saya matikan ini lampunya ya. Terus nah seperti ini teman-teman, bisa masang di mobil ya. Warnanya gini, lampu RGB nya ya teman-teman ya. Seperti itu. Terus kita coba untuk sen juga ya. Ini bisa seperti ini juga nyalanya. Nah gini aja biar kelihatan ada variasinya ya teman-teman, seperti ini. Nah gini, itu berapa mode itu, banyak ya teman-teman ya. Nah bisa strobo seperti itu ya. Nah bisa warnanya bisa seperti ini teman-teman, macam-macam warna ya. Tinggal nah ini seperti ini, jadi seperti ini lagi, dia nyalanya muter-muter gitu. Terus selanjutnya kita sen ya, sen. Nah seperti ini sennya, nanti selorot gini, jalannya nyamping gini, selir kanan, terus kita yang kiri, ini sen ke kiri ya. Kalau dia sen berarti lampunya dia akan mati, ganti untuk sen ya. Kalau ini posisi hazard ya, coba sebentar teman-teman, saya agak panjangkan
Kalau yang ini hazard ya, seperti ini. Bentar. Nah, ini hazard seperti itu ya, hazard ya teman-teman. Saat hazard dia nyala bareng ya, beriringan. Terus untuk ini, nah ini lampu rem ya. Kalau di rem dia akan nyala begini, terhenti, dilepas dia kembali lagi, di rem berhenti begini. Kalau teman-teman dia parkir, ini nanti lampu mundur dia akan nyala putih seperti ini ya. Oke ya. Teman-teman sudah jelas kan seperti ini. Ini dipasang di kabin mobil atau orang enak ngomongnya itu lampu bagasi gitu. Nah seperti ini ya teman-teman. Nyalanya lip-lip, terang banget. Apalagi ditaruh di bagasi mobil itu jadi lebih terang. Ya, ini setelah dipasang nyalanya seperti ini ya teman-teman. Seperti itu dipasang nyalanya, teman-teman bisa lihat ya, terang nyalanya seperti itu, bisa warna-warni gantian seperti itu ya modenya teman-teman. Nah seperti itu, macam-macam warnanya, macam-macam nanti ya teman-teman, bisa juga resen rem, lampu mundur dia akan nyala ya teman-teman. Seperti itu penampakannya dan lebih jelasnya ya teman-teman. Oke teman-teman, cari lampu RGB ya, lampu RGB yang seperti ini, atau lampu running, atau lampu untuk bagasi lah orang ngomong ya. Untuk bagasi mobil nanti ada, untuk sepeda motor juga ada, nanti saya akan jelaskan ya teman-teman ya. Seperti ini ya, ini bisa dipasang di bagasi mobil, panjangnya panjang kok, hampir 2 meter atau berapa ini panjangnya ya, di bagasi. Pokoknya bagasi seperti ini, nanti kelap-kelipnya nyalanya ya teman-teman ya. Nah seperti ini aja biar bagus. Demikian penjelasan dari kita, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, serta subscribe di channel kita ya. Semoga channel kita berkembang. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman bisa dapat video pertama dari kita ya. Oke teman-teman, sahabat Kinanza Channel. Oke, mantap.